karena memang dia ditunjuk sebagai kampung tangguh dari segi untuk menghindari COVID, penanggulangan COVID, sampai ketahanan pangan. Dan di Dok Terminal mereka menjaga lingkungan masing-masing, karena memang tidak ada satpam atau petugas yang memang dibayar untuk itu. Jadi mereka menjaga terminalnya itu supaya tidak terjadi, semuanya bersama-sama, Pak. Ada jadwal piketnya dibuat oleh Pak RW, di sampingnya dan dilakukan oleh semua warga. Mungkin itu Pak, masukan saja, terima kasih. Ini ulang, RW ini ulang. Itu saya datang tadi, dia sudah punya ini, Pak. Oh, ya. Ini harus sudah A+ gitu, ya, penilaiannya. A+ aja nanti. Pak, dan Rauhnya, ya, karena ketahanan pangan, tadi kan ada lele, ada ini, ada ini. Nah, itu juga nih, presentasikan dalam kronologi sebagai tak. Cuman memang COVID ini ada, 34 katanya. Ya, Pak. 38. Nah itu juga dijaga, ya, menjelaskan penanganannya sampai dengan kapan itu menjadi zero. Tapi kita berikan apresiasi, ya, sejak awal kami Pak Ali yang kita hormati, Pak Ali, Bapak, Pemerintah, Barat, Pak Kapolres, seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Puji syukur kita bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan ini bisa menghibur Pak RW, RW dan warga RW 22 semua. Jadi kami tetap memberikan penghargaan kepada Bapak, Pak Wali sampai datang kemari, kami datang kemari adalah satu bentuk penghargaan kami di dalam kesempatan Pak Wali. Kami juga mudah-mudahan kita terobati, Pak. Jadi ke depan ya menjadi contoh yang lain bahwa RW ini sudah betul-betul bisa mengelola dirinya sedemikian rupa. Pandemi ini ada juga membawa berkah. Berkahnya apa? Warga makin kuat, makin bersatu, makin bisa tolong-menolong, makin peduli. Kalau dulu mungkin semuanya sibuk sama cari nafkah dari pagi sampai malam, tapi dengan adanya COVID ini semua saling perhatian. Siapa yang sakit, siapa yang kecolongan, bagaimana cara menanganinya, siapa yang apa namanya kekurangan bahan pangan, bagaimana cara menangani, ternyata bisa. Harapan kami ini semua bisa terus berlangsung, berjalan, karena namanya manusia, rambut sama hitam isinya masih beda-beda, Pak. Namanya nasib, sama-sama manusia tapi nasib pasti beda-beda. Jadi saling tolong menolong dengan adanya inisiatif Pak RW ini, semua bisa menjadi kuat. Warga-warga ini juga secara ekonomi bisa terbantukan bagi yang tidak bekerja lagi, dirumahkan dan lain-lain. Dengan adanya usaha-usaha ataupun kegiatan yang Bapak lakukan ini, kami sangat berbahagia. Seandainya semua bisa seperti ini, nggak perlu lagi nanti ada keributan di luar sana, mengatasnamakan kelompok tertentu, ormas tertentu hanya untuk rebutan dari makan. Karena semuanya sudah tercukupi kecuali orang yang tidak pernah puas, kan gitu. Selalu saja ada. Kami hargai semua, Pak, usaha Bapak, usaha pada warga sini. Yang kecil hati banyak, jangan mutung. Kalau orang Jawa bilang mutung, nggak mau lagi lah. Jangan, Pak. Maju terus, Pak. Pakai dua-dua. Kesempatan ini kemudian ada sumbangan nih, bukan dari Kapolres, dari Pak Kasat Narkoba ini. Karena kami juga membebankan Pak Kasat-Kasat ini, Pak, suruh bantu RW-RW ini. Ada apa, Pak? CCTV, Pak, ya? Nanti bisa lebih aman lagi lah, Pak. Nanti siapa operatornya taruh di mana, kami serahkan pada Bapak, bisa dimanfaatkan untuk lingkungan RW 22 ini. Nah, saya itu saja, Pak, kurang lebih mohon maaf. Mohon maaf, Pak, saya. Salah satu aja dah, usulan dari sini semuanya katanya mau dapat hadiah ambulan, itu aja tuh tujuan. Kita nggak pakai
Tapi yang jelas jangan salah, kita butuh hand sanitizer. Siap.